Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AGM channel yang baru. Pernahkah panjenengan mengalami kondisi semacam ini? Coba panjenengan perhatikan ini. Ya. Ini kondisi oke mas bro, ini kondisi rumah pengunci. Jadi rumah penguncinya ini ya, itu sudah habis. Oke. Kelihatan ini? Iya. Nah, sehingga ini menjadi oblak. Sampai-sampai ini dikasih ring. Oh, semuanya ada ringnya. Oke. Oke, Mas Bro. Ring ini semata-mata tujuannya adalah untuk memperpendek jarak goyangannya ini. Jadi merapatkan goyangannya ini. Jadi intinya penguncinya ini sudah naik ada di ujung sini, sudah mau keluar. Ya, jadi ini didekatkan begitu, ditambah dengan ring ini tadi. Oke, nah perlu panjenengan sadari, ini sudah mendekati habis mas bro. No, anda perhatikan ini, tinggal berapa mili saja ini. Iya. Oke, nah kemudian penanganannya bagaimana? Ya. Terkadang ada yang ini dipopok, ditempel terus dibubut. Ini kan aluminium toh, ditempel terus dibubut. Tapi ingat, dengan melakukan penempelan ini ya, ditambah daging, ditempel, itu malah membuat bahannya ini menjadi mudah dan malah cepat aus. Intinya adalah menjadi kualitasnya berubah. Begitu intinya. Oke, nah kemudian langkah terbaiknya bagaimana? Langkah terbaik yaitu kalau penjenengan masih mau mengharapkan kondisi menggunakan pengunci ini. Saya bilang kalau masih mau menggunakan pengunci ini, oke? Maka langkahnya yaitu kondisi tempatnya gear ini kan tidak salah toh, atau tidak rusak atau tidak aus kan? Yang rusak kan hanya dudukannya pengunci ini, oke? Maka dudukannya pengunci ini, anda carikan dulu pengunci yang lebih kecil. Jadi ini kan pengunci awalnya toh, yes. Anda carikan lebih kecil. Ini kalau kita ukur, dia lebih kecil sedikit mas bro. Lebih ke dalam sedikit. Oke, nah dengan tujuan kita bikinkan lagi di sini mas bro, ya. Jadi ini kan sudah aus, ya tau? Kita bikin lagi di sini. Muter nanti. Nanti kita bikin lubang lagi. Tujuannya adalah yang baru ini biar bisa masuk. Karena kalau kita bikin lubang, kemudian masih menggunakan yang lama ini, ya dipastikan nanti tidak bisa gigit ya. Karena lingkarnya beda. Oke, nah makanya kita harus nyari yang lebih kecil lagi, yang lebih ke dalam begitu ya. Lingkarnya lebih kecil lagi. Supaya nanti pada saat kita bikin lubang di sini, supaya dia bisa mengunci lagi. Oke, nah kemudian bagaimana langkahnya? Langkahnya ada dua. Jika penjenengan tidak mau repot, anda bawa ke bubutan. Ya, kasihkan pada teman-teman tukang bubut, tinggal bayar selesai. Kalau penjenengan jauh dari tempat bubut, maka ada alternatif dari AGM channel yaitu ini kita bentuk. Ya, ini kita bentuk. Oke, sebelum kita bentuk, kita pastikan kita ini akan mengambil di posisi mana. Nanti kalau sampai salah juga masalah. Ya, makanya bagaimana caranya? Kita taruh bawah dulu. Kita ukur. Ini kita kosongin kan? Kita kosongin artinya sudah tidak menggunakan ring ini, Mas Bro. Oke. Nah, ini kita masukkan lagi. Kita cek dulu kondisinya. Oke. Nah, benar-benar masuk, oke. Anda perhatikan itu. Tantan. Tak gini kan biar paham. Nah, kelihatan enggak? Kelihatan. Nah, ini kalau apakah ini masih ada lagi? Nah, ini ada lagi platnya ini. Platnya ini. Oke, berarti kita ngambilnya setelah plat ini kan. Nah, kalau itu misalkan kita kasih tanda di sini. Nah, sudah kita tarik dulu ya. Kita tarik. Nah, ini Mas Bro, memang benar ada di luar sini, persis di sini. Iya. Oke, berarti kembali kepada awal. No. Kembali pada awal. Ya, tenaga ya. Iya. Oke, kemudian kita masukkan sini. Oke,
bro, sementara ini kita berada di sini ya. Ya mas bro, ini ada geriginya. Ini kalau kita gosok begini nyangkut, kalau gosok begini tidak nyangkut. Ya, kalau kita gosok ke atas nyangkut, kalau ke bawah tidak nyangkut. Ya, maka kita muternya kemana dulu. Kalau kita muternya ke sini, berarti kita tarik lawannya. Nah, yang sini nyangkut. Oke, berarti kalau kita muter ke sini, nah, ini kita tempel di sini. Anda lihat itu dari sebelah sini saja. Dari sebelah sini kelihatan. Sini sini. Sini sini.
kampung. Oke, Mas Bro. Coba ini Anda perhatikan, ini kita pakai yang mau terpasang ya, yang lebih kecil ya, ini yang lama. Nah, ini kita masukkan. Ini kita masukkan. Bagaimana supaya bisa melihat? Nah, itu sudah bisa masuk. Awalnya kan dari sini toh. Nah. Ya. Sudah bisa masuk. Ini kita puter sampai dia seberapa masuknya. Nah, itu masuk terus. Masuk terus, masuk terus, masuk terus, masuk terus. Lihat sayang ya. Sudah masuk terus. Oke, sudah presisi ini. Oke, kita keluarkan dulu ya. Sudah, Mas. Oke. Oke. Oke, Mas Bro, jadi ini sudah tanpa menggunakan ring ya, sudah meninggalkan ring ini tadi. Oke, sekarang kita masukkan. Nah, oke. Sip. Nah, oke, Mas Bro, ini Anda perhatikan ya, ini kalau saya masukkan ya, itu oke, Mas Bro, Anda perhatikan. Ini kalau sudah saya masukkan semua, termasuk ring-ringnya ini ya. Ya, ini kalau tempatnya pengunci itu, ini pas berada di sini. Sesuai dengan ukuran kita tadi. Oke, nah ini kalau kita masukkan penguncinya, kita berarti menggunakan yang baru ini ya. Yang baru, ini yang lama ya. Oke. Bro, Anda perhatikan. Nah. Ini Anda lihat. Tuh, tidak ada. Oke. Okay. Presisi. Ya, okay. Tapi bisa bergerak ke sini. Jadi kanan kiri bisa begini bisa bergerak ya, bisa bergerak, tapi ke atas bawah enggak bisa. Nah. Oke, Mas Bro, sampai di sini bisa dipahami. Jadi intinya, kenapa sampai harus diganjel ring semacam ini? Ya, kenapa? Karena gear ini penguncinya itu sudah kalah keluar dia. Ini tinggal sedikit sekali. Anda perhatikan ini. Sini saya. Loh, tinggal sedikit sekali, ya. Nah, ini sekarang penguncinya tak taruh di dalam dengan kondisi buatan. Ya, ini jaraknya masih jauh loh. Anda perhatikan ini. Masih jauh. Oke, Mas Bro, sekali lagi intinya adalah kita paham pada titik penyakitnya. Kalau kita paham pada titik penyakitnya, berarti kan kita bisa mengolah penyebabnya apa sih, kan begitu. Kemudian soal penanganan itu sekali lagi hal yang sangat mudah ya. Contoh tadi, penjenengan kalau tidak punya alat, Anda bawa ke Bubutan. Nggih. Baik, tinggal bayar saja, selesai. Kalau penjenengan jauh dari Bubutan, saya kasih solusinya, yaitu kita bikin bubutan sendiri. Kita dikasih akal, dikasih pikiran, ada logika, ya. Maka kita manfaatkan kondisi itu tadi. Oke, akhirnya intinya adalah kita sudah bisa menyelesaikan pada penyakit ini. Bisa dimengerti, Mas Bro ya? Oke, ini adalah suatu kondisi ya yang sudah saya kondisikan, penjenengan saya tunjukkan mulai dari awal sampai akhirnya, ya. Dan ini sudah berhasil. Oke, Mas Bro.
Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah subscribe, like, komen, dan share video-video saya. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video-video AGM yang terbaru. Biarpun sedikit, semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, AGM Channel.